Semalam ya, Zul, Istana Negara mengeluarkan kenyataan bagi memperjelaskan tentang status proses pengampunan Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan untuk mengikuti perkembangannya di Hospital Rehabilitasi di Ceras. Wartawan Nur Syazwani Saiful Syam sudah pun bersiap sedia untuk memberikan yang terkini. Silakan Syazwani. Baik, terima kasih Jasmine dan Zul. Di Bukit Kewangan, saya kini masih lagi berada di Hospital Rehabilitasi di Ceras ini. Dan jika anda lihat di belakang ini, semua tengah berkerumun. Ini adalah kerana hujan turun di hospital ini dan kami memerlukan tempat berteduh. Okey, susulan siapa yang datang melawat hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru saja sebentar tadi, sekitar jam 4.45 macam itu, YB Nur Izzah tiba untuk melawat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kami sekarang ini, apa yang anda boleh lihat di belakang, kami masih lagi menantikan YB Nur Izzah jika beliau ada apa-apa kenyataan untuk dikatakan. Baik, dalam perkembangan lain, okey, sementara ramai yang menunggu di sini, ada juga penyokong yang telah tiba ataupun yang datang di hospital ini untuk menyokong dan menyambut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada antara yang menarik adalah antara seorang wanita ini, beliau tiba dengan memakai sari berlambangkan PKR. Dan beliau ingat hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dibebaskan, tapi sebenarnya begitu akan berlaku esok. Kita dengarkan sendiri apa yang dikatakan oleh Puan Deva Malar. Because today Datuk Seri Anwar is released, but suddenly I come here, I heard got information today the postmortem ready to tomorrow, so whatever, never mind, I'm so happy. So today I never see the Dato Sri, also tomorrow can see, because one Malaysia tomorrow is a Merdeka, because Dato Sri Anwar is released. Somehow I am really happy because today I'm on annual leave. The same time I come here, but not I'm wearing the sari, the Indian culture one, the normal one. I want to wear the sari, the like Pakatan PH Edo. So that's why I wear the sari like this, something different. Since what time you were here? Morning 7 o'clock I will be there. I wake up 4 o'clock. So will you be here tomorrow as well? Yes, of course. Tomorrow, sure, I am come here. Baik, selain itu ada juga yang sudah tiba dari Melaka lagi dan tiba di hospital rehabilitasi ini untuk menantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan. Okey, buat masa ini kami pihak media masih menantikan YB Nur Izzah. Jika ada apa-apa perkembangan terkini, saya akan memuat naik menerusi Twitter saya dan juga Twitter Esra Awani. Jadi teruskan bersama saya dan Esra Awani. Kembali kepada Zul dan Jasmine. Jadi kalau saya dapat tanyakan Syazwani, apabila ramai penyokong-penyokong yang datang dengan pelbagai aksi, Puan Deva Malar tadi dengan sarinya, dia pun sempat berjumpa dengan YB Nur Izzah, ada yang sempat datang daripada Melaka dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak bayangkan keadaan di hospital tu daripada segi ruangnya dan juga ramai yang datang dan juga bagaimana kawalan dengan polis juga dengan cuaca yang hujan. Kerana kita faham bahawa penyokong-penyokong dan juga rakyat menunggukan berita gembira ini dan sudah pasti menjelang hari esok mungkin lebih ramai juga yang datang. Jadi bagaimana situasi dan juga supaya segala-galanya tersusun, tak ada masalah kesesakan dan sebagainya. Bagaimana Syazwani boleh bayangkan ataupun gambarkan suasana itu dan juga persediaannya esok? Okey, baik. Jika saya boleh minta kameraman saya pankan sikit daripada sebelah sini. Okey, jika anda boleh lihat, itulah dia ada antara-antara penyokong yang menunggu ataupun siapa-siapa pemimpin yang akan keluar daripada pintu keluar selepas melawat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Namun apa-apa pun, keadaan masih dalam terkawal kerana masih ada lagi pegawai-pegawai polis dan juga yang mengawal selia keadaan di sini. Jadi untuk esok, apa yang saya boleh jangkakan adalah lebih ramai penyokong yang akan hadir di hospital rehabilitasi ini kerana nampaknya ramai penyokong Pakatan Harapan yang tidak sabar untuk menantikan kebebasan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, Zul. Okay. Syazwani, saya nak tanya sikit anggaran
masa tu esok kerana ramai sebenarnya yang tunggu dan saya pasti di Twitter ramai juga yang bertanyakan bagaimana prosesnya besok dengan tahap keselamatannya. Seperti yang Syazwani cakap, ketika ini banyak ramai media dan juga ada juga penyokong, tapi dah tentu esok lagi ramai penyokongnya dan lagi ramai medianya. Jadi bagaimana persediaan esok dan jangkaan esok tu, bagaimana flow-nya esok? Okey, seperti yang kita sedia maklum, persidangan itu akan berlangsung jam 11 pagi. Tetapi apa yang kita tidak dapat pastikan setakat ini adalah sama ada beliau akan dibebaskan di sini ataupun di penjara Sungai Buloh. Tetapi saya kira mungkin kemungkinan untuk beliau dibebaskan di sini adalah tinggi. Jadi untuk esok, flow dia adalah mungkin 11 pagi di istana dan selepas prosiding itu semua selesai, barulah beliau akan dibebaskan. Mungkin seperti apa yang Dr. Wan Azizah pernah katakan sebelum ini, mungkin ia akan berlaku sekitar tengah hari. Jangka masa itu mereka tidak dapat tetapkan lagi kerana mereka tidak tahu berapa lama jangka masa persidangan itu akan berlaku. Jadi apa-apa pun, mungkin sekitar tengah hari kerana ada juga cakap-cakap yang mengatakan bahawa satu perhimpunan akan diadakan sejurus selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan, yang akan mungkin akan berlaku sekitar petang ataupun malam. Selepas ini kami masih lagi menunggu YB Nurul Izzah dan kami akan mendapatkan kepastian ini untuk anda menerusi YB Nurul Izzah. Okey, terima kasih Nur Syazwani Saifri Sam daripada ceras itu.